Heboh Mayang saat live Instagram lupa dimatikan suaranya, ternyata sedang di briefing. Mayang hingga saat ini terus menuai kontroversi di media sosial. Jika sebelumnya Mayang menyerang pihak skincare Tan Skin karena rusak kulitnya, sehingga Mayang mendapatkan hujatan dari banyak pihak yang terkait. Tak hanya itu, Mayang berkolaborasi dengan sosok dari Farhad Abbas. Kini dalam video yang beredar, Mayang tengah melakukan live Instagram. Namun Mayang lupa mematikan audio saat live Instagramnya, dilansir Instagram Lambe garis bawah Tura. Terlihat sekali Mayang tengah di briefing oleh seorang wanita, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Belum diketahui apa alasan dari Mayang briefing dengan wanita tersebut. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Lambe garis bawah Tura. Sudah kebal dari hujatan haters, Mayang kini rajin buat quote motivasi diri, ini katanya. Haters Mayang Chika terus menghujat keduanya. Perilaku Mayang yang dianggap tidak mencerminkan seorang artis mendapat sorotan haters. Namun banyak orang menilai juga kalau Mayang terkenal karena aksi kontroversialnya. Sehingga hujatan yang diterima oleh Mayang bukan sebuah prestasi. Mayang tetap bertahan dengan hujatan yang diberikan haters. Kini Mayang membuat caption di akun Instagram mengenai hujatan yang diterima, dilansir Instagram Mayangif. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tulis Instagram Mayangif. Bagi Mayang tetap bisa bertahan meskipun di tengah hujatan. Tetapi belajar menari di tengah hujan, tulisnya. Caption dari Mayang ternyata dikomentari warganet. Pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus.